Ya, karena Bu Roro itu pertama memang merasa bersalahnya itu nomor satu itu dari Bunda. Selama ini kan Bunda mungkin melihat tidak tahu apa yang terjadi gitu ya. Mungkin Bu Roro agak bandel bilang itu barang untuk apa gitu. Tapi yang nomor satu dia paling bersalah sampai ngigo, sampai nyebut-nyebut nama ibundanya tuh. Ya itu rasa bersalah dia dengan Bunda. Jadi 2 bulan 3 bulan pertama tuh masalahnya Bunda aja yang dia sesalkan. Dan ingat sama Bunda terus ya. Iya. Cukup mengharukan karena Bu Roro sudah kita ingatkan, Bu Roro enggak usah nangis kalau ketemu Bunda. Nanti Bunda melihat Bu Roro nangis juga Bunda ikut nangis gitu. Jadi lebih baik harus cheerful aja, harus happy-happy aja ketemu dia. Tapi ternyata ketemu Bu Roronya nangis, Bundanya nangis juga. Waduh, itu enggak baik buat di persidangan nanti, buat di kesaksian. Oh.